Bioka kembali membuat ulah setelah membocorkan data SIM card dari 1,3 juta penduduk Indonesia melalui forum Bridget atau Bridget Forums. Hacker ini kembali membocorkan rangkaian surat rahasia untuk Presiden Jokowi, termasuk dari Badan Intelijen Negara, BIN. Dalam unggahannya di Bridget.to, Bioka memuat 9 data, termasuk surat berjudul Surat Rahasia kepada Presiden dalam amplop tertutup dengan pengirim Badan Intelijen Negara, BIN, dan penerima RI1. Menanggapi hal ini, Badan Intelijen Negara, BIN, membantah klaim peretas Bioka soal surat-surat yang dikirim ke Presiden Joko Widodo bocor, termasuk dari pihaknya. Dengan demikian, dia menegaskan bahwa serangan siber atas ruang digital kita menjadi domain teknis Badan Siber dan Sandi Negara, BSSN. BSSN sendiri hingga saat ini belum memberikan komentar resmi mengenai kebocoran dokumen negara. Dalam hal tupoksi, BSSN bertanggung jawab langsung kepada Presiden RI. Namun, Kementerian Kominfo tetap melakukan koordinasi dengan BSSN serta kementerian dan lembaga terkait untuk menghadapi masalah bocornya data penting tersebut.